tetap harus waras, ya, waras pikirannya, waras hatinya, dan kita akan bertutur yang hebat agar sesama warga kita siap menghadapi pemilu dengan hati yang bersih, dengan kalimat yang baik dan berpikir positif. Kita akan jalan sehat, sampai ketemu nanti di jalan-jalan sambil sapa masyarakat. Awas, jangan nyampah, oke? Jaga kebersihan, oke? Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau jalan bersama Bapak calon presiden? Tapi kawal ya. Soalnya ada orang yang cemburu. Begitu jalan rame-rame dan baganya. Juga deh. Tapi Pak Ganjar adalah seorang suami istri yang sejahtera. Lantas, jadi kalau calon presiden itu harus sejahtera suami istri. Betul? Siapa yang mau calon presiden yang gak pakai istri? Mau? Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.